Kawan Intisari. Saat ini saya sedang berada di Gang Sentiong untuk melihat proses pembakaran arang batok kelapa. Proses pembakaran arang batok kelapa terjadi secara bertahap. Arang-arang batok kelapa yang kering yang ada di sana akan dimasukkan ke dalam drum proses pembakaran seperti yang Anda lihat. Sebelum memasukkan batok kelapa, drum harus sudah dinyalakan api agar proses pembakaran cepat berlangsung. Proses pembakaran dilakukan sejak pagi dan dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 8 jam jika cuaca cerah. Jika cuaca mendung, maka harus ditunggu sampai hujan reda, karena jika batok kelapanya basah, proses pembakaran akan sangat lambat. Proses pembakaran arang batok kelapa memakan 8 jam dan para pembuat arang batok kelapa ini harus memilih kelapa yang berkualitas. Meski sisa, mereka harus memilih batok kelapa mana yang bisa dibakar. Mereka juga harus memastikan batok kelapa kering agar proses pembakaran hanya berlangsung dalam waktu singkat. Di sini kondisinya sangat panas di dekat drum. Bayangkan jika bapaknya, Pak Ali, berada di sekitar ini kurang lebih 8 jam. Setelah semuanya terbakar oleh api, maka arang akan rata dengan sumbu, akan ke bawah. Perlu Anda tahu, arang batok kelapa di ibu kota Indonesia ini sudah mencapai tahap ekspor, artinya sudah berhasil dijual ke luar negeri. Mereka dikenal sebagai penghasil arang batok berkualitas. Biasanya, para pedagang akan datang langsung ke sini untuk membeli satu kantong kecil seharga Rp20.000, sementara kantong besar seharga Rp35.000. Lokasinya berada di dekat rel stasiun Gang Sentiong. Anda bisa naik KRL menuju ke sini dan turun di stasiun Gang Sentiong.
omset penjualannya bisa 5 juta hingga 20 juta. Satu drum ini bisa menjual kurang lebih 15 kantong plastik kecil. Dan dalam sehari, para pedagang ini menjual kurang lebih puluhan kuintal. Ini abu-abu sisanya dari pembakaran, sementara yang sudah jadi arang akan disimpan dalam plastik. Demikian laporan saya, Mentari dari Intisari Online. Terima kasih.